Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan <susuk> akhwat rahim Syukur alhamdulillah atas karunia rahmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat bersama-sama kembali di ruang kesehatan Radio Silaturahim yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menjadi hamba Allah yang pandai menjaga kesehatan lahir dan batin tidak lupa Salam salawat kita lantunkan kepada junjungan kita, kekasih yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di Yaumil Akhir. Pada siang hari ini, kami berada Bukan di studio, tapi di rumah sakit yang luar biasa sekali. Karena tempat ini, Marzuki Mahdi itu di Bogor, merupakan pusat kesehatan jiwa nasional. Dan yang hadir untuk ruang kesehatan di siang hari ini adalah dokter-dokter Vidiansah, spesialis kesehatan jiwa yang sudah hadir di sini. Kita sapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk kesediaannya. Alhamdulillah. Mengisi kembali ruang kesehatan Radio Silaturahim. Di tempat yang sangat cozy. Ini karena background latar belakang kita juga adalah taman. Golf kali ya. Agak Lapangan jauh ke sana, golof. <laughs> Lapangan yeah. golf. Dan ngomong-ngomong terkait dengan ini rumah sakit kan kesehatan jiwa nasional. Ya. Nah, kira-kira topik bahasan kita apa nih? Oke, okay. Manuning Ikhwan, Alkhwatfirullahaladzim uh -huh. Berada di Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, yang juga merupakan pusat kesehatan jiwa nasional, uh -huh. tentu memberikan sebuah peran yang memang harus memberikan layanan yang komprehensif. Masya Allah. Dulu kalau orang mungkin terbayang Rumah Sakit Jiwa Orang paling oh, iya. sering mengakibatkan orang gila, iya. orang sakit jiwa, ternyata tidak. Sekarang paradigmanya adalah menjadi pusat kesehatan jiwa nasional justru harus mencegah terjadinya itu, terjadinya masyarakat. orang dengan gangguan jiwa, uh -huh. sehingga apa yang terjadi di dalam upaya pelayanannya harus bergerak ke hulu hmm. kepada orang-orang sehat. Iya. Nah. Ini kan lagi masanya nih orang sedang menuju kepada Baitullah Mbak Nuning. Iya haji. Nah haji ya, nah. dan kita tahu pada saat covid ngantri. Hmm. Dan sekarang antrian itu sudah 15 sampai 30 tahun. Nah sehingga sebetulnya haji itu sangat kental. Dengan ya. aspek kesehatan khususnya kesehatan jiwa. Nah, nah ini dia bagaimana bisa berhaji mabrur tapi sekaligus juga dengan jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Masyaallah. Itu topik kita kali ini, uh, ikhwan akhwat, adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau haji kita mabrur hmm. dan fisik kita itu betul-betul juga sehat, bahkan jiwa, ruhani, itu luar biasa sekali. Baik, mari kita simak dengan telinga jiwa kita apa yang akan disampaikan oleh Dr. Fidiansah. Silahkan, dok. Ya, Mbak Nuning, ikhwan akhwat, haji mabrur adalah sebuah target. Uh -huh. ya yang ingin dicapai oleh para tamu-tamu Allah. Disebut saja Iya. Yeah. Yeah. Tamu. Kenapa? Karena mereka undangan. Uh -huh. Kita tahu tadi kenapa diundang. Ya karena kuotanya terbatas. Orang udah bayar, belum tentu menjadi yang diundang. Uh -huh. Jadi makanya disebut kalau sudah menjadi jamaah, duyufurrohman. Uh -huh. Siapa yang mengundang? Allah. Nah, Siapa? karena itulah tadi uh, ikhwan akhwat Menjadi tamu-tamunya Allah itu tentu, Hal yang membuka peluang kepada semua orang, uh -huh. mungkin kita nih, kalau diundang presiden, Mbak Manuning itu terbatas, iya, Rapat sangat. terbatas oleh presiden. Itu hanya undangan tertentu, uh -huh. para menteri dan orang terdekatnya. Uh -huh. Sekarang ini dibuka rapat, terbuka tamu-tamunya Allah oleh pengundang Sang Pencipta alam semesta. Masya Allah. Nah, karena itu sayang ya, kalau ini tidak disiapkan, uh -huh. sehingga ayat yang menegaskan tentang kaitan kesehatan dengan uh, haji adalah ayatnya jelas. Walillahi ala nasi hijul baiti sabila. Kewajiban ibadah haji adalah bagi orang yang telah memenuhi persyaratan iya. istitoah dalam bahasa dari uh, ayat Al-Qur'annya. Uh -huh. Sehingga kalau orang yang tidak istitoah, tentu tidak menjadi tamu. Nah, istitoah pertama itu tentu biaya. Orang nggak mungkin bisa mendaftar dapat kuota kalau nggak bayar. Nah itu isi to'ah biaya. Hmm. Nah isi to'ah yang kemudian tidak kalah penting adalah ketika nanti dia sudah dapat biaya, dapat kuota, sehat atau tidak. Nah, kalau dia sakit nggak bisa memenuhi undangan itu. Nah inilah pentingnya. Makanya ibadah haji itu ibadah yang ditempatkan pada posisi paling akhir. Hmm. Syahadatnya sudah betul-betul dia paham. Salatnya dia istiqomah. Yeah. Zakat puasanya sudah mantap. Baru perintah kelima ini menjadi penutup pamungkas Nah itulah makanya Ini mestinya dipahami oleh para Tamu-tamu Allah Dan semoga saudara-saudara kita nih Baik yang umat Islam dan Indonesia yang sudah di Arab Saudi mm -hmm. Maupun yang sedang dalam perjalanan Menuju ke arah Arab Saudi Untuk memenuhi panggilan Allah Dan negara-negara lain yang nanti 3 juta mm -hmm. Berhimpun semoga kita doakan Mabrur Nah kalimat nah. satu ini Untuk mabrur aku rasa bukan hal yang mudah dok Oke, okay. nah itulah makanya tadi haji mabrur ya doa yang selalu dipanjatkan kepada seorang kenapa al-haji mabrur laisal jaza ilal jannah predikat orang dapat haji mabrur tidak layak dan tidak lain adalah mendapatkan surga sebagai balasannya Suhan jadi uh, mabrur ini tentu Allah dianggap pilih kasih dong kok <laughs> hanya tamu tamunya yang boleh mendapatkan haji mabrur Nah, uh -huh. jadi pertanyaannya memang ternyata Haji Mabrur itu tidak semata-mata mendapatkan kesempatan dia tamu Allah. Predikat Haji Mabrur sebenarnya bisa didapatkan melalui perubahan perilaku hmm. yang memang ketika dia mendapatkan kesempatan bermanasik, dia tawaf, dia sa'i, dia wukuf, itu tentu menjiwanya lebih 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 terasa. Hmm. Tapi berarti, Mbak Nuning dan saya yang tidak dapat undangan, apakah tidak bisa mendapat Haji Mabrur? Oh, kalau dana nggak nah. ada, kesehatan nggak mendukung, iya. padahal rindu banget dapat haji mabrur, apakah mungkin? Ini dia <laughs> sebetulnya yang menjadi topik yang mesti dipahami oleh semua orang. Uh -huh. Tentu Allah Maha Ambil, Allah membuka sebetulnya kesempatan menjadi tamu Allah, uh -huh. bukan hanya secara lahiriah, ya, bukan hanya secara fisik, fisik uh -huh. tapi semua yang paling esensial adalah jiwanya dapat kemaburan apa tidak? Nah inilah yang sebetulnya nanti akan kita kaitkan bahwa peluang itu bisa, Manuning, didapatkan ketika memang kita tadi tidak punya biaya, nggak sehat, nggak sehat, dan memang tidak mungkin tidak isi toa. Nah. Peluang dah haji mabur tetap didapat melalui ya. tentu rangkaian nah. perubahan perilaku yang harus dia lakukan. Ini informasi yang sangat kita rindukan ya Ikhwan Ahwat. How come? Bagaimana mungkin kita bisa berangkat haji dengan fisik masih tinggal di? Rumah. <laughs> Lanjut dong. Ya, jadi memang ibadah tentu merupakan suatu rangkaian yang sifatnya memang ada yang merupakan uh, protokoler. Artinya harus dengan syariat. Yeah. Uh -huh. Ada syarat-syaratnya. Maka tadi syarat haji itu adalah isi to'ah. Oke, okay. itu pada level itu tentu lebih kepada syariat. Uh -huh. Tapi pada hakikat kemaburan tentu terbuka. Yeah. Bahkan bisa terbalik, manuning. Ada sebuah peringatan, dia sudah keluarin biaya, dia sudah meninggalkan keluarga, dia sudah meng mengalokasikan waktu khusus dia meninggalkan semua pekerjaannya, tapi kata Allah dia nggak dapatkan haji mabrur. Aduh sedih sekali tentu. Banget. Ya, udah biaya ngantri, kemudian juga waktu tunggu yang lama, tiba-tiba dapat kesempatan jadi tamu Allah, namun Allah katakan dia tidak mendapatkan mabruran karena tadi falarofasa Janganlah ketika berhaji, itu kamu melakukan hal-hal yang merubah perilaku. Jangan membuat sesuatu hal yang berbantah-bantahan. Jangan bertindak sesuatu yang melanggar aturan ke arah hal-hal yang Allah tidak perkenankan, apalagi sampai menimbulkan pertengkaran, perkelahian. Perubahan perilaku-lah yang kemudian dijawab oleh kalimat tahuniah (manuning). Labbaik Allahumma labbaik la la baik. innal hamda wa la, kawalmub, la ada tiga bentuk Tuhan dalam perhajian ini yang akan menggugurkan perhajian mabrur tadi makanya jawabannya la kalak. tidak boleh ada sekutu yang kalian pakai di dalam kehidupan ini yaitu apa simbolnya pada innal hamda sesungguhnya manusia itu selalu menginginkan pujian Eh, hebat lo pulang haji dapat gelar haji haji Fidiansah. dipanggil pulang pak vidiansa pak aneh karena lupa pakai kata hajinya uh -oh. <laughs> nah ini namanya dia mengharapkan pujian dalam hidup itu banyak yang kemudian tergelincir karena uh -huh. dia mengharapkan segala ibadah itu karena apalagi ria itu gak boleh Wanik yeah. nikmata dan kemudian juga tuhan tuhan dalam kehidupan ini dirasakan sebagai suatu orang-orang yang selalu mengumpulkan Nikmat, kekayaan harta dan sebagainya dan ini kita lihat betapa memang orang berlomba-lomba uh, <tuh> ya karena itu bisa dia tuhan-tuhan baru kenikmatan dan yang ketiga walmuk yaitu jabatan dan kekuasaan. <tuh> Jadi tiga tuhan yang dijawab oleh para uh, tamu Allah menjawab, "Ya Allah, kami datang memudikan Engkau, ya Allah, dan kami tidak akan menuhankan dan tidak akan mensyirikanmu melalui tiga tuhan yang tadi. Pujian, kenikmatan, Kekuasaan dan jabatan Pujian, kenikmatan, kekuasaan, jabatan Masya Allah Terus kalau tadi dokter katakan Tanpa berangkat pun Seseorang bisa kok dianggap haji How come? Nah ini dia makanya Jadi Allah tentu memberikan Semacam sebuah kesempatan tadi uh -huh. Memang ketika dia melakukan Manasikul haji Yaitu mulai daripada Berpakaian Islam. Yeah. Ya Kenapa pakai ikhram? Dia ingin mencoba menempatkan diri di mata Allah, presiden, entah itu sampai ke tukang uh, bersih, tukang sapu, sama kalau di depanku. Hanya pakaian yang sama. Mm -hmm. Nggak akan terlihat lagi jabatan di dalam menjadi tamunya Allah. Allah nggak akan lihat. Mm -hmm. Itu hanya dikatakan niat pertama dengan ikhram itu sebagai suatu simbol. Di depanku yang adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu mestinya bisa tanpa kita ke sana. Kalau kita menjiwai memang belum mendapatkan kesempatan undangan. Selama tadi semua niat kita memang tidak ada motif apapun kecuali, kecuali untuk Allah. Uh -huh. Jadi itu bisa dilakukan ya orang-orang yang tidak dapat kesempatan. Tapi jaga jaga setiap aktivitas kita itu adalah hanya untuk Allah. Uh -huh. Nah, ini yang disebut dengan simbol berihram. Simbol berihram itu bukan hanya pada saat haji. Anytime. Anytime. Jadi uh, uh. kemaburan itu kan mestinya terletak ketika dia sudah melaksanakan itu terjadi tidak perubahan uh, uh. itu bahwa dalam hidup ini pangkat jabatan kenikmatan bukan ukuran. Ukuranlah ketakuan pada Allah entah siapapun dia maka kemul akromakum indallahi Kemuliaan di hadapanku adalah ketakuan uh -huh. dan ketakuan harus dijaga dalam konteks tadi simbol Daripada baju yang baju warna iram. putih tadi ya. Lalu dia kemudian wukuf di Arofah. Uh -huh. Apa itu arafah adalah bukit yang mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yeah. Ketika mereka mendapatkan semacam sebuah uh, bentuk daripada hukuman yang mm -hmm. Allah ingin berikan pelajaran dari pelanggaran. Bayangkan Mbak Nuning nggak ada HP, nggak ada telekomunikasi, hanya dua manusia di muka bumi. Allah pertemukanlah di Jabal Rahmah yang kemudian dekat dengan Bukit Arafah. Makanya, dalam haji dikatakan, "Man Arafah nafsah, fakot Arafah robbah." Barang siapa tahu faham tentang dirinya dan Tuhan, itu mau apa tentang diri manusia, maka dia akan mudah untuk mengenal Allah. Tapi kalau manusia tidak mengenal dirinya, maka dia akan sulit juga untuk mengenal Sang Penciptanya. Dan Bukit Arafah adalah bukit untuk dia bermunajat pada Allah, untuk minta pedoman dan petunjuk, dan itu hanya berdoa saja berzikir saja ketika orang hukum di Arafah. dan itu, itu, itu bisa kita lakukan dimanapun. Iya ya. Hanya Siang. itu ingin menguatkan lagi ketika prosesi tadi kalian wukuf di Arafah, uh -huh. ayo kalian manfaatkan untuk mengenal dirimu dan kalian mengenal apa mau sampai untuk dirimu. Jadi orang berhaji ma'brur tentu mendapatkan kesempatan itu. Uh -huh. Tapi bagi kita peluang itu sama. Mbak Unding ada di sini dan saya ada di sini saat ini kita tetap tidak connect dengan Allah. Jadi physically tidak menentukan yang tidak penting menentukan. batin dan... di mana saya itulah kemudian kemaburan tadi melekat terus. Ketika dia sudah meninggalkan adakan ibadah haji, Aha. kemaburannya terus melekat tidak dalam mengenal dirinya dan mengenal Allah. Meskipun ikhwan ahwat kita akan selalu bertanya, benar ke kemaburan ini masih kita genggam erat atau setelah pulang dari sana banyak hal yang mengacaukan nggak tahu juga ya? Allah. <laughs> Terkait dengan kesehatan yang paripurna nih dok. Nah, Bagaimana? Betul sekali Mbak Nuning. Ikhwan Akwatillah. Kenapa kita sebut kesehatan paripurna? Karena haji dimulai dengan suatu aktivitas yang membutuhkan kesiapan fisik. Dia bergerak Mbak Nuning. Uh -huh. Dari Indonesia bergerak. Bahkan harus naik pesawat. Kalau naik pesawat itu 10 jam. Yeah. Hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Itu 90 orang belum pernah naik pesawat yang berangkat haji ini. Yang berangkat ini, haji dari uh -huh. Indonesia. Oke. Okay. Kalaupun 10% naik pesawat itu palingan di bawah tiga jam. Iya. Yeah. Karena jarak tempuh Indonesia. Uh -huh. Artinya ya, yang naik 10 jam itu memang 95% itu belum pernah. Dan naik pesawat saja 10 jam itu butuh sebuah kesiapan mental. Okay. Mungkin ada cerita tuh. Aduh Mbak Pramugari, aku gak bisa berdiri nih. Ah, duduk. Gak bisa bangun. Gak bisa bangun, bangun. Gak, gak taunya ada apa tuh? Gak taunya sih, bangnya lupa oh. dicopot. Gak, di copot. gak dicopot, iya, iya, iya. Nah, ini satu pengen temannya, kan udah lamanya uh. duduk di pesawat, kan lupa, lupa. kepikiran gitu. bahwa itu pakai. Dia udah kepikiran, dosa apa saya nih, gak bisa berdiri dan duduk. Gak, gak dan taunya sih, biasanya masih dipasang. Belum, dibuka. belum lagi kemudian penggunaan toilet penggunaan toilet yang kemudian memang kecil airnya terbatas uh -huh. itu perlu sebuah strategi untuk menyiapkan diri bagaimana dia buang air uh -huh. jangan sampai memang kemudian mencret jangan sampai kemudian sering buang air kecil itu perlu pengelolaan bagaimana jadi kesehatan itu sudah tampak mulai daripada sebelum Berakat. melaksanakan uh -huh. ibadah haji ini saja itu sudah harus mereka siap apalagi nanti di sana mbak Nuning kalau tentu sudah pernah tawaf kalau memang sepi itu lingkarannya kecil betul tapi nanti, kalau udah, aja, itu mungkin di atas, di lantai dua, di lantai tiga, berapa diameter kiloan? Betul, itu baru tawaf saja. Bayangkan, hmm. kalau kita tidak punya kemampuan fisik yang prima, jantung yang sehat, kaki yang kokoh, maka memang sih ada, ada sekarang. Kursi roda, kursi roda, uh -huh. bahkan pakai elektrik, itulah teknologi. Yeah, Tapi yeah. sebetulnya kan ingin menggambarkan, uh -huh. dia butuh kesiapan fisik. Saya gitu, bukit Safa ke bukit marwah itu, kalau dihitung hampir 5 kilo bulak balik tujuh kali itu karena uh -huh. sekali jalan tujuh ratus meter. Iya. Artinya apa? Dia harus siap berjalan lima kilo. Dulu bayangkan sebelum zaman sekarang itu kan atapnya nggak terlindungi. Betul. Kena matahari panas. Kasihnya kerikil. Uh -huh. Ketika Siti Hajar dengan Nabi Ismail mencoba menjalankan kaidah Sai, dia kan sesuatu yang nggak pakai sepatu sekarang. Uh -huh. adem berasi. berasih. Nah itu tentu yang ingin ditambah hakikat saya apa? Hakikat saya adalah sebuah perjuangan seorang ibu dengan seorang anak dengan semua kehilangan keterbatasan sumber kehidupan dia mencoba untuk bertawakal pada Allah. Uh -huh. Kalau kemudian tadi dia punya kesehatan jiwa yang kuat ngapain lo lari-lari kira -lari kira Lari-lari akan menghabiskan energi. Yeah. Padahal dia tahu nggak punya makanan. Padahal filosofi bukan itu. Lari-lari adalah -lari wujud bahwa kalian ketika berusaha itu harus all out. Nah, all outnya ini yang perlu dipahami. Harus sepenuh hati. Dan itu hmm. hanya jiwa-jiwa yang prima yang punya hmm. kemampuan itu untuk menjalani hakikat kesehatan hmm. paripurna tadi. Jadi bukan hanya sekedar tadi bisa bukit safa bukit marwar. Artinya ketika di Haji Mabrur, maka ketika dia pulang, filosofi dalam berikhtiar itu hmm. sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati sampai Siap. titik ada penghabisan yang dikatakan sudah memang katakan ikhtiar kita itu sudah full maka pertolongan pasti datang itulah yang kebenarir zam-zam itu kan filosofi memang mujizat uh -huh. bahwa memang siti hajar ketika siti, dan raja Is, uh, 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 nabi ismail sudah nggak lagi ada makanan tiba-tiba kakinya mengentakkan itu menghasilkan air zam-zam uh -huh. uh -huh. tapi filosofi tadi allah pasti akan nolong yakin di ujung dan percayalah yakin. Gitu ya. percaya itu namanya kesehatan paripurna hmm. meletakkan Allah di atas segalanya setelah ikhtiar. Harus itu yang pertama, ikhtiar itu dia tanpa yang ikhtiar pertama. terus berharap itu semua terjadi kayaknya curang Wah, deh. Itu kurang mendapatkan sebuah hak, -hak kemaburan. Betul. Lalu lempar jumroh, Manuni. Nah, sering orang mengatakan lempar setan. Apa iya itu? Nah, gitu ya. itu dia, kan. Sering orang mengatakan, ayo lempar jumlah nih, lempar setan. Memang filosofi saat itu kan Nabi Ibrahim. Siti Hajar dan Nabi Ismail digoda uh -huh. oleh setan. Yeah. Makanya adalah lempar jumlah pertama. Ula, Wusto, dan Akobah. Hakikatnya bukan itu. Yang dilempar itu hai, kesombongan keluar kalian dari diri kalian. Hai, hal-hal yang kemudian membuat kalian memusyriki aku keluarkan. Kesirikan, kedengkian. Artinya sifat-sifat buruk kita mm -hmm. dengan lempar jumlah itu kita sedang coba keluarkan. Bukan mm. melempar setan. <laughs> setan dilempar dia. Diketawa malah. Batu kalian nggak mempan gitu ya. Yang dimaksudlah, ayo buang. Mm -hmm. Semua energi negatif pada diri kalian ketika pada lempar jumrah itu adalah tempat untuk menyadari mm -hmm. kalian adalah manusia yang penuh dengan hilaf, bertobat, minta maaf, beristighfar dan sebagainya dan buang itu dalam filosofi yang memang digambarkan tentang tiga titik ketika Nabi Ibrahim digoda, eh dasar bapak nggak tahu diri, masa udah ninggalin isi sama anak tiba-tiba dapat perintah untuk menyembelih kamu mau aja sih gagal saya iblis mencoba menggoda enggak dia tetap keyakinannya keyakin juga. kuat ibunya doang gitu kamu udah membesarkan anak ditinggal suami sekarang dapat perintah menyembelih mau juga gagal lagi Ismail juga dites begitu kamu masa anak mau mau, mau, aja. mau aja. sih <laughs> karena gagal itulah yang kemudian Allah ganti dengan memotong kambing. kambing. Jadi Kemampuan bagi jamaah kita yang nggak pergi haji, Mbak Nuning, diukur uhum. daripada pengorbanan ketika di tanah airnya. Jadi ketika seseorang tidak pernah melakukan hal itu selama berada di tanah air, hmm. apapun yang kita korbankan dan kita lakukan di sana nilainya? Zero. Zero. Oh, oh. Zero. Tapi sebaliknya walaupun dia tidak hadir di sana, menjadikan daripada semangat kemaburan tadi, uhum. Sayang punya mobilnya kijang, Innova, ah, Mercy <laughs> Tiger. Hanya sekedar mengukur dengan kambing atau sapi nggak sanggup. pak. itu di mana Allah? Di mana Pak titik pengorbanannya? Tahu nggak Dok, dalam hati yang sedang menyimak ini pasti iya ya. Ya udahlah aku korbankan ini atau itu yang penting besok kurban. <laughs> iya, subhanallah. Karena itu hanya ukuran daripada sebuah harta yang engkau dapat itu telah aku titipkan. Uh -huh. Maka sekarang wujudkan tidak seperti Nabi Ibrahim, anak loh. Masya Allah, kita baru tabungan aja baru itu tabungan ya. Yang kemudian Allah katakan, ayo keluarkanlah bentuk pengorbanan sama seperti kita tadi sedang lempar, lempar jumroh. Jumro. Kita Masya. korbankan di tanah air ini dari apa yang kita miliki. Satu ekor kambing atau tujuh orang untuk satu sahabat. Masya Allah. Ter Itulah persuasi nih. juga nih jadinya ya. Yaudah deh nanti aja beli anunya, beli apa apanya, beri apanya toh masih banyak waktu masih ya banyak kalau mudah-mudahan masih dikasih dalam pemungutan kan tiga hari ha. jadi oke okay, ketika memang tadi belum sempat di hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat silahkan masih ya, jadi bagi para jamaah yang memang kemudian Ikhwan Ifatillah yang saat ini mulai mencoba untuk Mempertanyakan tadi, ya, introspeksi tentang apa yang diamanahkan, uh -huh. maka masih ada kesempatan, ya, Idul Kurban, hari Tasik pertama, kedua, ketiga, hitung kembali amanah daripada pengorbanannya, apakah sudah memang sepatutnya untuk kita korbankan seekor kambing atau tujuh orang dengan satu ekor sapi. Masya Allah, dok, uh, saya pernah dengar terkait dengan seseorang yang... Berkorban luar biasa, padahal dia sudah mau berangkat haji, tapi uangnya dipakai buat nolong orang. Itu hitung-hitungan Allah seperti apa ya? Dok, ini memang cerita yang ingin menggambarkan tadi betapa terbukanya kemaburan ketika uh -huh. Allah memperlihatkan sebuah fenomena dan diperli pertanyakan. Siapa yang dapat kemaburan pada tahun ini? Orang mengatakan tahun ini tidak ada karena semua niat hajinya meleset, semua kata Allah. Uh -huh. Lalu kemudian kata Jibril nggak ada ya Allah. Itu yang berangkat semua siapapun nggak dapat apa nggak dapat mabrur. Niatnya berubah. nilai nilainya tadi uh -huh. dia tidak ikuti. Yang dikatakan motif hanya karena Allah uh -huh. tidak berniakan karena pujian tidak dalam rangka. Mungkin kalau kita tahu haji itu ajang bisnis loh, Pak Nuni. Uh -huh. Pertukaran daripada perdagangan yang bahasa sekali. Uh -huh. Tapi kalau itu menjadi tujuannya, bilang itu. Itu uh -oh. memang ikutan sebagai suatu gambaran daripada interaksi yeah. internasional. Tapi wanita uh, wan nikmah tadi situ sering tergiur ya di dalam konteks ibadah dan air terabaikan dan dia sibuk dengan bisnisnya. Makanya ketika kemudian tadi kita mencoba untuk menggali kemabruran, Allah mengingatkan, tidak ada nih tahun, tahun ini. Ada kata Allah, itu sifulan. Kenapa sifulan? Dia tidak pergi haji Allah di catatan malaikat enggak ya, ada. Malaikat enggak menjadi tamu ya tahun ini. Oke, okay, teruslah terus Itulah itu bukan terletak kehadirannya wajib dia. dia sudah berniat untuk berhaji, uh -huh. namun pada saat itu yang sama tetangganya sakit. Dan dia keluarkan semua yang dimiliki untuk membantu tenaga yang tetangga yang sakit. Itulah hakikat kemabruran yang seutuh. Subhanallah. Terus gini Dok, kalau kaitannya dengan kesehatan tadi yang pari paripurna. Ini dengan jiwa nih. Karena terus terang jarang di antara kita-kita ini yang bisa sepenuhnya mengikuti syarat untuk bisa menjadi mabrur di sana. Ya. Itu termasuk gangguan di kejiwaan nggak? Ada kesombongan, ada ke segala macam ya. itu. Saya kira cerita 100 orang pergi haji bisa 101 cerita yang muncul lebih malahan dari oh, yang ini. ada Masya Allah. Saya ingin menggambarkan uh -huh. bahwa ada sebuah pembelajaran yang sering orang takut ya. Aduh, aku banyak dosa nih. Nanti kalau aku pergi haji, malah Allah akan uh, tunjukkan se -se semua kesalahan yang aku lakukan. Padahal bukan. Kebanyakan orang berpikir, berpikir begitu. Padahal justru berhaji adalah begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Uh -huh. Sehingga Allah kasih tahu. Hei fulan. Kamu tuh punya karakter yang perlu diperbaiki di sini. Ini macam-macam cerita. Ya. Saya berikan beberapa cerita itu menjadi suatu hal yang kemudian uh, bisa kita coba uh, ambil. Seorang TNI, ya. lalu kemudian dia diingatkan, mohon jangan pergi di luar dari area yang sudah kita sepakati. Saya dilepas di hutan, masa segini aja di bukit arafah, saya nggak bisa menguasai wilayah ini nyasar, bukan nih, nggak pulang-pulang. Keangkuhan itu. Kan ingin gambar. Kau saya seorang TNI. Masa diuji dengan suatu area kayak gini aja digambarkan, nggak akan bisa pulang. Itu ingin nggak? Allah sayang sama dia. Ya. Di tempat ini jangan terbesit sekalipun se kesombongan ya. yang akan kalian ungkapkan dan itu allah berikan pelajaran tentang tadi apa yang kalian coba sombongkan di depan nggak ada baru hanya fenomena gambaran daripada suatu area yang menggambarkan pelarangan, mohon jangan ke sini, nanti ikut ini. Oh, masa segini aja saya dilepas di hutan biasa <gambar> dengan kompas dengan segala macam. Ternyata nyasar nggak pulang dulu. Nah, itu sebuah ilustrasi yang menggambarkan e, tidak boleh terbesit apapun. Nah, uh -huh. itu Allah oh saya <gambar> justru itu berarti ayo koreksi sifat itu jangan kalian tumbuhkan. Masya Allah keren banget itu baru sebagian ya ikhwan akhwat dari apa yang kita dengar melalui bahasan kali ini tapi kita jeda dulu sejenak ya nanti kami kembali ke ruangan Anda sesudah ini Kita kembali lagi ke ruang kesehatan. Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu hari ini, seperti yang Anda tahu, bersama dengan dokter-dokter Vidian, spesialis kesehatan jiwa yang sekarang sedang membahas bagaimana dapatkan haji mabrur sekaligus dengan kesehatan yang paripurna. Siang, dok, kita lanjut kembali. Kalau ada pertanyaan, boleh ya? Iya, tentu harus menampung bagaimana para pemisah ikhwan itu. Kapan? Amin. Semoga Allah selalu memberi kekuatan kita untuk istiqomah berada di jalannya. Dan pertanyaan, dok, apakah orang yang pergi haji bisa terkena penyakit jiwa? Karena mungkin dengan kondisi di sana yang sering tidak kooperatif lingkungannya, jadi gimana gitu, dok? Iya, soal. Kalau fenomena sekali lagi saya tiga tahun dari kepala pusat kesehatan haji uh -huh. dan itu menjadikan semacam sebuah pengayaan uh -huh. yang bisa kita coba petik ya bagaimana sebetulnya kaitan uh, daripada haji dengan kesehatan jiwa. Ada seorang jamaah uh itu -huh. dia berlihat untuk pergi haji dengan yang paling ideal bersama suami ya yeah. bersama orang tercintanya. Tapi kodarulah memang mungkin saat itu Suami punya prioritas lain, namun semangat ibadah tidak kukus Iya, apa apa, tinggi mau, ya. Saya pergi sendiri. Uh -uh. Padahal tentu dalam hal ini tentu ya kita juga harus mempertimbangkan. Ya, tapi udah terulah karena memang uh, suami akhirnya tidak bisa dan terusnya uh, pergi sendiri yang sebetulnya tidak mendapat izin. Sebetulnya ada suami pengennya tetap bareng lah. Uh -huh. Itu ternyata menjadi semacam sebuah uh, Rasa bersalah ketika sampai di sana karena memang tentu cita-cita itu menjadi sesuatu yang tidak sempurna seperti yang dirasa. Iya. Akhirnya terjalan gejolak, ingin booming diri. Oh, oh. Itu contoh-contoh aku yang menggambarkan betapa harus clear. Di ya. uh haji -huh. sudah dengan semua persoalannya harus betul-betul diterima. Ada lagi, mohon maaf ini uh, orang yang terpandang. Orang dengan semua atribut-atribut. Keren lah pokoknya semua. ya. Namanya pergi haji yang reguler, itu kan bersama-sama dengan sekelompok orang yang beragam juga. tiba-tiba uh -huh. sekamar dengan yang berbeda, uh -uh. hanya berbeda karakter saja. Dia mungkin dianggap jorok, gitu ya, tidur ngorok, <laughs> gitu kan. Kalau uh, apa tidur, lampunya harus nyala. Perbedaan itu bagi orang yang kemudian tidak siap, ternyata nggak bisa tidur. Menggerutu, pula Menggerutu, Dan uh -huh. akhirnya malah nggak bisa ibadah, nggak pernah bisa kena bau karena huh? dia ketika malam menjadi suatu hal yang aduh udah stres pasti nggak bisa tidur karena dengar ngorofnya pasti nggak bisa nyaman karena tidak bersihnya amar itu bersama dengan orang yang tidak terbiasa dengan uh, yeah. sehingga malam nggak bisa tidur akibatnya apa pagi sampai sore jadi tidur uh -oh. akhirnya nggak bisa ke masjid kembali malam lagi <laughs> jadi akhirnya itu dinamika yang tentu lepas sudah ya kalian memang diajarkan untuk berada bersama dengan beragam orang uh -huh. sehingga jadikanlah itu puncak keikhlasan menerima segala apapun yang terjadi di dalam uh, fenomena pahjian tadi dan itu akan melepaskan jadi ketika kita mencoba menangin kasus itu harus menerangkan tentang filosofi itu baru dia oh ya saya harus terima dia perbedaan satu ngorok yang satu kemudian harus pakai lampu yang satu harus pakai gelap itu belajar kan bagaimana beradaptasi. Meskipun sebenarnya dok, kan ada blindfold yang bisa ditutup di mata kalau teman tidur kita maunya pakai terang. Terus kita bisa juga pakai headset untuk mendengarkan murotal atau apapun juga daripada dengar ngorok. Ya. Cuman mungkin nggak terfikirkan hanya karena stres duluan. Gitu. Ya. Sehingga itu menimbulkan tadi dinamika ketidaknyamanan. Hmm. Dan nggak bisa tidur sendiri. Terbalik dirinya menjadi untuk aktifan ibadah menjadi tidak bisa kalah ya. Kebalik. Nah ini ketika tetap contoh sederhana yang gambar betapa jiwa itu sangat penting untuk dikelola ketika perhajian. <tik> menjadi perhatian kita bahwa kita bisa saja menjadi orang yang cengeng dan nggak jelas pada saat-saat di mana seharusnya kita fokus dengan ibadah masya Allah. Dokter, ada sepasang suami istri sampai di sana maksudnya haji Suaminya bertemu dengan mantannya, terjadilah perselingkuhan ringan. Ringan itu ya ringan ya dok ya. Nah, sepulang dari sana langsung mereka bercerai. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Padahal aura mere, uh, Mekah dan Madinah itu tentunya membawa ketaatan. Tetapi yang bersangkutan uh -uh. itu makanya tadi ini fenomena-fenomena yang 100 orang pergi haji. 101 satu cerita yang bisa kemudian kita pasti uh -huh. Jadi. Uh, tadi kan terbalik ya. Orang pengen pergi haji bersama suaminya. Pasangannya. Ini terbalik cerita yang betul di, terjadi juga. Betul. Uh -huh. Justru ketika berpasangan itu. Terjadi justru semacam konflik. Yang diakibatkan tadi. Ketemu mantas, uh -huh. uh, ustaz Ustazah yang bersama membimbing. Kan ketika kita pergi. Ya ustaz ustazahnya kan. Uh -huh. Si jamannya itu punya kedekatan karena dia mau ibadah gitu dan, karena tapi pasangannya salah tafsir so, oh, oh, oh. dia sedang menjalin pendekatan pendekatan dengan usaha usaha padahal karena yang mendapat bimbingan di dia konflik konflik sebenarnya ingin menggambarkan betapa memang hati kita betul-betul uh -huh. harus ditata untuk mempersiapkan dinamika yang terjadi makanya kemudian haji harus dengan bekal takwa tidak boleh bekalnya itu adalah kecemburuan. Bekalnya adalah salah tafsir, negatif, sinking, dan sebagainya. Kerimalah dengan segala fenomena ini. Apalagi dari keluarga yang tentu sudah terbina sekian lama. Ada fenomena kedekatan diaktifkan, mungkin ada penyelewengan dan sebagainya. Itu yang kata dia ya, maksudkan adalah, mohon ini menjadi catatan. dia. Ya. Hmm. Betapa memang pergi haji tadi tidak memang bersama hmm. pasangan. Tapi ketika ada fenomena lain, justru mendapatkan persepsi yang berbeda. Karena mungkin tadi niat daripada pijakan perlihatinya yang harus mendapatkan juga koreksi dan inspeksi. Mungkinkah boleh kita gambarkan bahwa ini adalah cobaan Allah? Oke, okay. tentu dalam setiap fenomena adalah bisa kita kategorikan sebagai okay. bentuk cara Allah ingin men men meningkatkan kedudukan kemuliaan. Ayo, nah, aku pertemukan ya. kau nih, ayo, ayo, gimana gitu ya. <laughs> Jadi Ikhwan Ahwad ternyata memang apapun mungkin saja terjadi di sana kecuali kalau kita genggam erat takwa dan kesadaran ya, dokter ini pertanyaan berikutnya saya punya teman haji kok di sana dia nggak enjoy ya lebih banyak mengeluh daripada bersyukurnya kenapa ini tidak dijadikan uh, ujian kesabaran saja maaf walaupun tadi mungkin sudah ditanyakan tapi kenapa ya? bersyukurnya kok kur Iya. <laughs> kalau kita untuk membeli paket pota kan sering paketnya yang kan unlimited kan bu uh -huh. jadi if one paket ketika dia ibadah haji betul dia paketnya unlimited uh. paket sabarnya pun harus unlimited paket sufurnya pun unlimited jadi dengan kata lain fenomena tadi ingin menggambarkan betapa rasa harapan dengan kenyataan itu sering bertulang belakang Ya. Apalagi nih pergi haji dengan jualan-jualan orang-orang yang ingin mencoba memberikan kesan. Oh kalau ikut rombongan itu, kirinya dekat. Iya, namanya juga promosi. Tiba-tiba kenyataannya tidak. Uh -huh. eh, ini dua 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 kondisi itu yang memang tidak lihat. Tentu dia bermaksud memang ingin memberikan yang terbaik. Tapi namanya perhajian tadi segala hal bisa terjadi uh -huh. yang tidak mungkin menjadi mungkin yang mungkin tidak mungkin. Tiba-tiba dapat hotelnya jauh, tiba-tiba jalan -tiba hotelnya yang enggak bagus, dan Nah, itu yang tadi kaget itu. Memang harus menggambarkan, mau diapain lagi? Yang biasanya syukur, atau ketika memang kemudian enggak sesuai, ya sabar. Makanya malaikat pernah heran dengan orang yang punya dua kekuatan ini. Sabar. Kasih kelebihan. Enggak bikin sombong, malah menambah kesyukuran, uh -huh. dikasih hal yang disebut cobaan, bukan malah dia meninggalkan, malah mengetatkan masa Masya Allah. Jadi potret tadi betul sekali Manu Ming Irfan, pergi haji jadikan untuk meningkatkan paket sabar dan paket syukur yang menjadi unlimited. Kalau selama ini kita beli paket kuota yang A, yang B, yang C dan yang unlimited itu tentu agar mudah kita berhubungan dengan apapun di luar sana. Bagaimana dengan yang dokter maksudkan barusan ini paket sabarnya unlimited, paket sadar dirinya unlimited, tentu perlu bekal sebelumnya ya dok ya, dan kalau udah dibakalin di dibawa. <laughs> Oke okay, kita ke pertanyaan berikutnya dok, di dalam rombongan haji kami itu ada orang yang sudah sepuh, dikhawatirkan di sananya akan kenapa kenapa gitu, tapi ternyata dia yang paling sehat dan gagah, bahkan dokternya sendiri malah sakit. Bagaimana fenomena ini dok? Tuhan Allah, Rifan dan Aswad itu dua cerita lain-lain. Uh -huh. Betul bisa terbalik. Uh -huh. Orang yang kita katakan sepuh, tua, dan menurut logika bakal aduh. repot nanti di sana. Ternyata, Ternyata. Ternyata, Ternyata. tidak. Itu malah tadi mungkin dokternya, tenaga kesehatannya uh -huh. malah ambruk. Jadi ini ingin menggambarkan bahwa memang pertama tentu kita tidak boleh melihat segala hal dari sudut hal. sudut pandang itu. sendiri. Uh -huh. Bahwa tua, rentah Dengan tadi niat ibadah Dengan motif yang begitu menang sangat Kuat, uh -huh. justru itu bisa Mengalahkan fenomena yang dikatakan tadi Tidak ngapa ngapain Dia bisa tetap gagal, dia ada jatah uh sa'id, -huh. Dan segala macam, tapi ketika tadi Mungkin si dokter tadi Ada introspeksi yang Allah sedang Ajarkan, uh -huh. bahwa memang Sebagai seorang dokter, dia harus Bisa mawas diri Dia harus juga tahu mengukur diri Dan mungkin ada tadi Allah oh sayang sama dia di betul bukan berarti orang yang berada di dunia kesehatan sehat terus gitu ya <laughs> iya iya dan terkait dengan kesehatan jiwa yang terganggu di sana tadi itu dok kalau misalnya seperti yang ditanyakan tadi jawabannya sudah uh, bisa kita simak ya Ivan Ahmad bagaimana dengan kalau sakit fisik yang tiba-tiba terjadi tanpa kita sadari kita jatuh terus berikutnya Jalannya susah, padahal masih pengen tawaf lagi. Itu uh, kalau pakai bantuan kursi roda nilainya sama nggak sih dok? Oke. Okay. <laughs> Kenapa? tadi di awal sudah kita ulas mbak Ino, uh -huh. Haji persyaratan yang betul-betul harus kesehatan paripurna. Uh -huh. Karena begitu memang kesehatan itu agak sedikit ya, mulai dibawa dengan semua keterbatasannya. Maka tendang kesehatan sudah menggulirkan disebut dengan isi doa kesehatan. Istidu'ah kesehatan. Artinya, pembinaan jamaah haji sebelum diberangkat itu harus di, dilakukan pemeriksaan secara berkala. Uh -huh. Katakanlah dihubungkan darah tinggi. Ya, di, darah tingginya dikelola. Katakanlah dia diabetes. Juga dikelola. Jadi, pembinaan kesehatan haji itu bukan melarang. Bahwa orang yang sakit berarti tidak boleh. Berangkat? Buat. Bukan. Tapi diketahui dari awal itu dibina dan dilakukan trop uh, pengobatan akhirnya ketika beribadah di sana tidak menjadi hambatan. Dengan kata lain, kalaupun tadi terjadi sesuatu yang sifatnya di luar dari aksiden-aksiden ya, itu lengkap sekali. Peralatan maupun tenaga yang disiapkan baik oleh Indonesia sendiri uh -huh. maupun oleh pihak Arab Saudi luar biasa. Sehingga itu tentu menjadi tanda kutip. Iya. Yeah. Ya, ketika kaki Jatuh, jatuh dan sakit memperingati eh kaki ini selama ini jalan kemana nah iya no. ah. <laughs> iya jadi sebenarnya cara Allah untuk bisa menjadikan tadi semua perangkat apapun uh -huh. entah jatuh entah nyasar tadi dan sebagainya itu semua peringatan simbol-simbol yang Allah ingin sayang ya uh -huh. kamu selama ini nggak sadar ya tolong nih dengan peringatan ini coba jangan melangkah ke tempat-tempat <laughs> yang tidak <laughs> boleh, ya, nah, boleh. Nih, uh -huh. gimana gimana Suatu saat dia ngeluh tadi tentang kesehatan fisik. Aduh Bapak, aku kalau banyak minum sering kencing ah. Uh -huh. uh, kalau kencing susah wuduknya, karena jauh. Betul. Tawa ngeluh aja pokoknya. Ada yang tahan-tahan kencing. Namanya tahan kan tetap ada batas. Iya. Yeah. Bocor deh. kencing kan. Bukan, jadi kencing dan nih. Ngambillah wudhu kan, kejedut tuh sama sama keren. Nah. Benjol. <laughs> Masih ngeluh terus nih. Waduh keren, bikin sial segala macam. Itu diobatin berhari-hari, nggak sembuh-sembuh, Mbak Masya Allah Hanya karena ngelung saja, ngedumel saja. Ternyata itu begitu. Kemudian kita cek, kenapa Bapak begini? Iya, tadi sebegini-begini. Bapak sudah istighfar belum? Belum. Nah, itu nggak sadar. Ternyata diajar istighfar, Pak. Apa yang tadi Bapak lakukan, itu peringatan Allah. Subhanallah. Istighfar dilakukan dalam sekejap, itu benjolnya hilang, Mbak Nuni. Masya Allah, keren banget ya. Itu menggambarkan Ikhwan ikhwafilah. Betapa Allah sayang Dan juga ketika kesadaran itu Kemudian kita sadari Cara solusinya pun mudah Perbanyak istighfar Lakukan penyadaran memang kita hilang Dan penuh dengan kesalahan Dan akui kesalahan Allah ampuni dan Allah berikan Amin Allahumma amin Dok Kita bicara soal kesehatan paripurna Kalau wanita Terpaksa harus minum sesuatu Agar nggak Men selama di sana itu efeknya gimana dok? Ini Mbak selalu saya jadikan sebuah pemahaman mendasar. Uh -huh. Orang tidak paham bahwa dalam ibadah itu hanya dua hal, uh -huh. yang pertama perintah dilaksanakan, perintah dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Uh -huh. Disitu cuma itu. Kalau ada perintah dilaksanakan, kalau ada larangan tidak dilaksanakan. Ya. Artinya. Kalau ada suatu larangan kita laksanakan, berarti kita tidak beribadah. Lebih jelas lagi dong. Nah, contohnya. Kan ibu misalnya mens. Uh. Lalu sholat. Itu bukan makin bagus. Kan lagi mens. Haram hukumnya. Ayo tetap yang nggak ketinggalan. Ibadah saya tetap sholat. Uh. Salah itu. Namanya mens Allah kasih larangan. Tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Ada dikasih keringanan. Tapi bukan makin oh saya walaupun mens saya tetap puasa, saya, saya tetap sholat itu keliru. Oke. Okay. ini pemahamannya adalah ketika sebuah larangan kita tidak lakukan nanti uh -huh. kita beribadah. Jadi kalau mens di sana nggak nggak sholat itu beribadah, nggak apa-apa juga. Ah, ya. So itu dia uh -huh. yang kemudian salah taksirnya para wanita. Uh -huh. Wah saya kehilangan kesempatan nah, nih saya, gitu. Berpikir kalau pakai secara kenapa di Indonesia nggak begitu? kan jauh nah, itu, ibadahnya kan di sini sudah salah ya salah mempersepsikan ibadah itu okay. di dalam kerangka yang seolah-olah beribadah yang mulia itu hanya di tanah harumain tidak dong. oke okay. makanya sebenarnya ke kekhawatiran para wanita tidak beribadah itu adalah tertinggal pulang bersamaan dengan koternya. karena kan ibadah itu ketika kita sudah selesai lempar mm -hmm. dan sebagai harus tawaf ya ketika dia masih nggak boleh tawaf karena tahu satu bagian baru-baru sama, uh -huh. harus berhenti, tapi ketika berhenti, nggak tau dia itu ada. Itu Tuh, lain lagi, tapi ini keren banget. Baru paham nah. banget, jadi mens-mens aja nggak apa-apa. Paling nggak tertinggal, rombongan ya nggak nah, bareng-bareng Nah, pemerintah sudah bikin sistem, dia akan diulangkan ke kloter yang belakang. Kalau sampai itu terjadi, nanti khawatir uh -huh. kan cuma itu. Hanya terpisah dari rombongan ketika dia tidak bisa tawaf untuk menyelesaikan ibadah haji. Hmm, faham banget sekarang ya. Jadi kalau itu larangan jangan dikerjakan. Kalau itu kewajiban, ayo nggak bisa nawar gitu ya. Oke okay, dok, kita ke dok saya menyayangkan ya kepada anak-anak remaja yang satu rombongan dengan kami, mereka itu asik banget foto-foto terus daripada ibadah. Apakah ini karena kurang pembekalan mental ya dok atau oh. apa nih? Luar biasa. Ini pernah disindir oleh Imam Masjid, okay. Masjid Haram. Uh -huh. Dan itu khasnya orang Indonesia. Cuma Indonesia? Menurut, karena karena jamah gaji pertama banyak. Uh -uh. Yang kedua, yang melakukan memang hal yang dominan itu ada tetap negara lain. Tapi Indonesia paling banyak. Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. Saya orang Indonesia dalam ria. Uh -huh. Wah keren loh dekat Ka'bah. Buat motori, oh lo dekat Raudah. Sekali lagi, a'malu binia. Hati-hati hmm. ya. Ketika memang kita menginginkan itu suasana ibadah, laksanakan ibadah. Jadi memang betul para remaja ini dengan kemudahan milenialnya, hmm. tentu dia mungkin ingin upload masuk ke dalam Facebooknya. Itu termasuk pamer nggak sih ah, dok? Kita kan pernah bahas itu ya tentang bagaimana Eh, uh, penyakit ya yang mencoba untuk memamerkan. Hmm. Nah, ini hati-hati. Harus -hati. sangat bantu pada niat, ketika memang kita sebagai dokumentasi saja. Saya kira hmm. itu sesuatu hal yang manusiawi karena momen yang tentu indah, tapi se seumur hidup mungkin hanya sekali. Tika niat itu sudah, pakai batasnya kan tipis? Intinya boleh, tapi titik-titik titik, titik, titik hmm. gitu dia luruskan, ya. Dia tetap luruskan gitu. Dan itu tidak tidak berkali-kali kalau sudah mengatakan dokumen kan satu kali sudah ketahuan cukup ya, gitu ya itu kurang berusia. Berusia. Jadi tentu ukurannya lah tidak boleh berlebihan, hmm, tidak hmm. boleh juga menunjukkan suatu, suatu gambaran yang memang tampak sekali itulah sebuah ria ya, hujub bahkan tadi seletis yang kemudian lebih kepada pamer. Iya iya. Jadi ini jawaban untuk Mas Doni di keranggan ya uh, boleh tapi ya udah asal udah punya gambaran tentang apa namanya. Simpanan dokumennya cukup, kecuali kalau setiap tempat memotret lagi, lain, -lain ah, lagi ceritanya ya dok ya. Oke, okay. um, mungkin bisa disampaikan uh, closing statement dari bagaimana berhaji umroh, tapi dengan kesehatan paripurna. Silahkan dok. Baik, Bani Ikhwan, Haji yang mabril, haji yang memang kemudian menjadi cita-cita hmm. pada perjalanan para tamu Allah, tentu memang sangat didambakan menjadi tamu yang nyata. Hmm. Namun bukan berarti orang-orang yang mendapat undangan tidak dapat kesempatan. Banyak cara. Contohnya sholat syuruk Mbak Mimi. Iya. Ya. Berdiam diri pasca sholat sh subuh menunggu sampai waktunya. Sama dengan haji mabrur. Subhanallah. Haji mabrur cuma nunggu sholat mak, subuh sampai ke... Hmm. Kalau amaliah itu menjadi suatu penguatan, yang Allah katakan. Ya masih Allah. Kalau Anda lakukan setiap hari dengan kesungguhan. Berarti Anda berapa kali haji. Masya Allah. Itulah mahal luasnya cara Allah. Memberikan kemaburan-kemaburan bagi orang-orang yang mengetahui. Tentang beragam cara-cara yang Allah tentu sudah berikan. Termasuk tadi, lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan dia meninggalkan tadi sesuatu yang untuk dirinya. Itulah haji mabrur. Jadi, khairun nas Sebaik manusia adalah yang memberikan kebaikan manfaat dalam mulai. Jadi hakikat perhajian mabrur adalah, ayo tebarlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun dan semoga ini di semangat pada kita semua dan itu Allah berikan juga predikat kemampuan. karena itu kami berikan kemanfaatan untuk Jadi jangan sedih kalau belum punya kesempatan karena banyak hal bisa kita lakukan sejauh itu betul-betul ikhlas menolong hamba-hambanya yang memang membutuhkan keren banget. Nah, Ikhwan Afan, kalau tadi dokter bilang, deh, jangan ngeluh deh, Apapun yang terjadi istighfar. Wow, ini jadikan pegangan ya dok ya. Istighfar, istighfar dan istighfar. Dan kita harus buang energi negatif, kemudian termasuk kesombongan <laughs> pada saat lempar jumroh ya itu ya. Lebih-lebih lagi ya, masya Allah. Oke dok, terima kasih banyak um, untuk topik hari ini. Teman-teman yang akan berangkat haji, mudah-mudahan juga betul-betul men apa ya mempraktekannya dengan kesungguhan karena biar bagaimanapun juga haji mabrur adalah kerinduan kita semuanya sekali lagi terima kasih untuk dokter dokter Syah. yang spesialis kesehatan jiwa ya mudah-mudahan sekali lagi ya teman-teman Allah memberi kita kekuatan untuk selalu bisa istiqomah berada di jalannya dan kali ini kita akan bersama-sama akhiri kebersamaan dengan dokter kita yang bicara banyak soal haji dan kesehatan kita. Tempatnya kalau Anda tahu ini di rumah sakit beliau ya, di Marzuki Mahdi, tapi bukan di pas rumah sakitnya, tapi di heritage-nya. Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa kembali dengan dokter Fidiansah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu Allah ila anta astagfiruka wa atubu ilai. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa